daripada 17 hingga 28 Disember yang lalu, di mana banjir melibatkan 8 negeri, yang mana kita telah membantu untuk membantu mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan, iaitu seramai 114,280 mangsa. Dan kita telah membuka sebanyak 771 PPS di seluruh negara, yang melibatkan kalau bilangan keluarganya 31,921 keluarga, kalau mangsanya 114,000. Ini campur anak-anak ya. Jadi dan kita melalui JKM, sebab di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita menggerakkan semua agensi. Kita ada JKM, kita ada LPPKN, kita ada JPW, kita LKM, semua kita gerakkan untuk membantu mangsa-mangsa manji. Kalau melalui JKM saja, kita ada lebih kurang 3,000 pegawai kita yang bertugas di semua PPS di seluruh negara. Dan mereka ini selalu kadang-kadang dipersalahkan. Sedangkan saya dapati daripada 3,000 pegawai kita yang bertugas, 135 orang menjadi mangsa banjir. Ada rumah mereka yang total loss. Mereka juga menjadi tak dapat boleh keluar daripada rumah. Jadi maknanya kita sangat simpati. Tetapi yang saya kagum sekali, walaupun mereka berdepan dengan banjir, ada juga yang pergi bertugas kerana membantu mangsa-mangsa yang lain, membantu mangsa-mangsa yang lain. Jadi di sini kita tengok komitmen yang tinggi. Dan sekarang ini, kita tengok hari ini, ada 5 negeri lagi yang terlibat dengan fasa 2 ni. Betul. Yang mana melibatkan 54 pusat PPS dibuka, yang melibatkan 1,228 keluarga. Di Pahang 32 pusat PPS dibuka, Negeri Sembilan 1, Selangor 2, Kelantan 16 dan Terengganu 3. Ini yang untuk hari ini. Jadi alhamdulillah mereka bekerja sungguh-sungguh. Dan kita ada ada depot, 8 depot utama JKM, 521 pengkalan hadapan dan 165 depot mini JKM di seluruh negara. Jadi alhamdulillah kita membuat pelbagai persiapan. Bukan setakat itu juga, kita ada sukarelawan di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, iaitu skuad wajah. Kita ada sekarang ni lebih daripada 100,300 orang lebih dah yang berdaftar dengan kita, dan mereka juga membantu mangsa-mangsa banjir di Sikut Musi, termasuk juga di bawah LPN ada Mama Ke, Papa Ke yang membantu mangsa banjir. Dan begitu lembaga kaunselor kita, kita ada lebih kurang 1,500 orang sukarelawan kaunselor yang membantu untuk menenangkan mangsa-mangsa banjir di semua pusat-pusat pemindahan.